kalau ceritanya ya Tuhan ngasih gue bunting, gue ngelus-ngelus lah hari ini, Shay. Iya. Begini-gini. Bisa aja deh. Eh, Melinda, aku punya tayangannya loh. Coba kita lihat ini dia tayangannya. And now I'm hungry. You're all so hungry. I'm all so hungry. We want to eat Janko. Janko. Bada. Bada. Sambal. Sambal. Hey, my husband. I'm my wife. What are you doing there? Waiting for the nasi. We're cooking rice. Only 15 minutes. Only 15 minutes. And we are hungry. We're both hungry. At least I have Coke Zero. And I have nothing. Except me. Melinda, kok kamu tadi kayak tahu banget, kamu sering ulang-ulang videonya ya? Iya, aku saking senengnya sama mereka, jadi aku ulang-ulang terus gitu. Kamu fans banget. Iya. Melinda, bisa nggak sih coba niruin gayanya Rina Nose gitu, bisa nggak coba Melinda? Itu tuh karena lagu dibikinnya spontan, jadi aku lupa lagi gitu. Iya. Itu lagu tentang jengkol itu viral loh. Masa sih? Iya. Keren banget ya Rina Nose itu. Iya. Oh my God. Tapi waktu Rina Nose nikah, kamu datang gak? Waktu dia nikah, aku kayaknya gak datang. Tapi aku mengirimkan doa. Oh, buat Rina Nose. Nikahnya di Belanda ya? Karena kalau aku datang, Rina Nose-nya ada di sana, akunya repot. Kemarin pernikahan di Belanda ya? Iya, di Belanda. Berarti keluarga suaminya Rina Nose masih di Belanda dong? Di Belanda. Oh. Di Belanda ya. Aku punya tayangannya waktu pernikahan Rina Nose, coba buat kamu. Mana ya. Cewek-cewek. Coba ini kita lihat ya, ini dia. Kamu terharu ya ngelihat mereka tuh kayaknya tuh bahagia banget gitu. Kamu ada doanya apa? Kamu apa sih? Urak muka aja. Iya, gue juga. Gue mau bejek bener awalnya. Gue ada. Itu kalau kamu lihat tadi pernikahan kayak gitu, itu iya. Nikahnya di pas yang si Rina nyetir mobil tuh dia habis narik taksi apa gimana sih? Enggak. Jadi dia tuh memang sengaja ya, dia tuh suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi nyetir di sebelah kiri dia pengen tahu rasanya gimana. Terus udah gitu dia nyetir gitu ya ternyata bisa. Ternyata bisa. Iya. Oh. Iya. Oke.